mau mancing, lo ada masalah. Oh kasihku, kau membelah cinta. Enat, lo tuh harus banyak-banyak bersabar sama gengnya Dimas. Bener, Nat. Mending lu gak usah cari masalah sama dia. Karena si Aldo bakal ngeribetin lu. Bisa-bisa lu diskors. Iya, gue juga takut banget sama mereka. Sampai-sampai bulu kuduk gue merinding. Lebay lu. Ya orang gitu kenyataannya. Ya, gue gak suka aja sama sikap mereka yang sok jagoan. Sok bisa ngelakuin semuanya. Ya Nat, ya mau gak mau kita ngalah dulu Nat. Bukan karena kita pengecut. Kita buat menghindari konflik. Sekarang keren juga, Bud. Terbaik, terbaik. Iyalah. Aduh. Bentar. Tapi si Salma tahu enggak ya kalau gua dihukum? Kan kalau ada dia, capek gua pasti langsung hilang. Tapi Nat, mendingan enggak usah deh. Dia soalnya si Rahma sama Salma kan sepaket. Ntar temen lu yang ini nih, baper. Baper kenapa lagi lo? Biasa, doi gagal ngasih surat cinta ke Rahma. Oh iya, Dit. Waktu lo tinggal 6 hari lagi. Gercep dong lo kalau gak mau dikatain cupu. Astaga. Mel? Melly? Mana dia? Melly? Melly? Daniel? Iya, pasti kamu kalau ketemu sama Daniel seneng deh. Karena Daniel itu anak saya. Mel? Melly? Mel? Aku jadi pengen ketemu sama Daniel. Astrid? Kamu kok ada di sini? Iya. Tadi aku diajak ngopi sama teman baru aku. Kenalin, Pak. Ini namanya Astrid. Astrid, kenalin. Ini suami aku. Astrid. Pardi. Mel. Ayo, kita pulang. Tapi kita lagi pesan kopi dan kopinya belum datang. Mas Ardi, mau aku pesenin sekalian. Sekarang kita ngobrol-ngobrol sebentar di sini, ya? Gak usah. Terima kasih. Melly harus istirahat. Yuk, Mel. Mbak, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya? Aku boleh nggak minta nomor telepon Mbak? Aku nggak punya HP. Gimana kalau minta nomor teleponnya Mas Ardi? Pakai nomornya papa aja, papa kasih nomor papa. Jadi biar aku komunikasi sama Astrid gampang. Terus kita bisa ketemuan lagi, ya? Iya. Ayo. Oke. Ini kartu nama saya. Makasih ya. Yuk. Ya, hati-hati Mbak. Iya. Jawab pertanyaan gue sama Hafifah. Lo suka kan sama Nathan? Enggak, Rahma. Gue tuh cuma nganggep Nathan temen kok. Dengar-dengar tadi nama Nathan disebutin. Lagi pada ngebahas Nathan de Coco ya? Ngebahas apaan sih? Kasih tahu dong. Hah? Nyamber aja sih lo. Kayak main jemuran. Lo gak aso sih mah digodain. Jadi gue lebih demen kedain Salma. Abis ini udah cantik, imut lagi. Ada paket tes. Nah, jadi deh gue jurusin samanya. Sal, ayo kita berangkat. Ya udah, kalau gitu gue berangkat dulu ya, Rahma. Hati-hati ya, Sal. Dadah. Sama,
Lalu sama Salma mau kemana? Hah? Nah, buruan lokasi. Lu mau ngelewatin berapa kesempatan lagi, ha? Ayo, buruan. Tapi. Tahu, paling ada urusan OSIS. Ih, kok mereka berdua sih? Yaudah kalau gitu, temenin gue kepoin mereka yuk. Ah, ngapain sih, iseng banget. Walaupun gue ngeribetin, lo tetap harus temenin gue. Ayo! Gue ikut dong, gue kepo nih. Enggak! Emang masalah? Masalah! Apa-apa, tapi jangan rindukan ketapanan Jaya. Karena Jaya besok akan kembali lagi di sini. Jadi dia begitu ya? Aku baru tahu loh. Sudah berapa lama temenan namanya? Ya udah deh. Aduh Kaldo sweet parah sih. Kan harusnya gue yang ada di posisi sama. Selamat datang di dunia khayalan, Hafifah. Gile juga Aldo. Iya, udah kayak di FTV-FTV gitu. Kak Budi, Kak Adit. Nih, kamu gak apa-apa kan? Iya, saya gak apa-apa kok, Kak. Makasih udah nolongin. Iya, gak apa-apa. Woi, lo berdua ngapain? Aneh banget. Yaelah, nama mesti ada lo sih, Nat. Gua mau bikin perhitungan sama cewek yang udah aduin gua ke Pak Rudy. Dadah, Soma. Hati-hati ya. Nanti kabarin. Dadah. Yaudah, kalau gitu yuk. Kita ke mobil. Ngapain sama Maldo? Weh, Nat. Lu mau kemana? Weh, Dit. Jangan-jangan si Nathan mau ngikutin Aldo sama Salma. Gawat. Gak bisa kayak gini, Bos. Let's go, Bor. Ayo. Mendingan kita ngikutin dia, yuk. Yuk. Kak. Kan ini kakak bilangnya kita mau ada urusan OSIS, tapi kok kita mau mancing, Kak? Ya justru itu, ini ada hubungannya sama OSIS. Mancing itu bikin otak kita fresh. Ya siapa tahu kita bisa dapat ide biar acara OSIS kita nanti itu bisa lebih keren. Tapi Kak, ya udahlah. Kamu mancing aja dulu, seru tau. Kamu udah pernah mancing belum sih? Itu dia Kak, soalnya saya belum pernah mancing sebelumnya, jadi gak ngerti caranya. Ya, sini aku bantuin. Aduh, sumpah deh, Ma. Kaldo itu romantisnya kuadrat banget sih. Kayaknya gue pengen meleleh deh. Hafifah, kita ini lagi mata-matain orang. Kalau lo berisik, ntar kita ketahuan gimana? Terus, tinggal disatuin ke kaitnya. Cukup. Sorry, Sal. Gak apa-apa kok, Kak. Nathan, cabut gak ada permisinya. Ini gara-gara berisik sih. Loh kok gue? Syafifa nih. Kok gue lagi sih? Gue mau mancing. Gue ada masalah. Karena Abi
udah ketemu. Iya, Salma. Salma, gue juga. Kita cabut dulu ya. Dah. Salma. Teman-teman gue udah pada pulang. Lu ngapain masih di sini? Terserah gue lah. Gue mau mancing, mau ngapain kek. Terserah gue. Sal, gue boleh mancing sini kan? Salma aja santai, karena lo yang ribet. Rusuhin lah hidup orang aja kerja lo. Salma berdua sama Nathan. Terus nanti kalau misalnya Salma kenapa-napa gimana sama Nathan? Gak usah halu deh. Aduh, udah deh, Fah. Salma tuh gak bakal diapa-apain sama Nathan. Udah, mending sekarang kita makan yuk, gue lapar. Ayo. Surat mana surat? Surat. Ada kok, Bud. Gue jaga. Ini gue jaga terus kok, Bud. Si. Udah kasihin buruk, mana? Udah, mana? Kasihin. Apa luka, ayo. Itu surat gue bikin pakai perasaan. Aduh, Dit. Gagal lagi kan? Lu sih. Gara-gara lu, Bud. Tuh, Rama. Cepu dah,